Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. والذي لا شك فيه أبدا أن سيدة خديجة كانت من أجل نعم الله على رسوله فقد هيأها الله عز وجل لتخفف عنه أعباء المهمة الصعبة والحمل الثقيل في دعوة العرب إلى الإسلام. Dan yang tidak diragukan lagi selama-lamanya bahwa Sayyidah Khadijah adalah di antara yang terbesar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dari segala bentuk kenikmatan, dari fisiknya yang terbaik, dari kekuatannya yang terkuat, dari pangkat yang paling tinggi. Di antara kenikmatan yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidah Khadijah. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata. Dunia ini adalah barang. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik barang yang ada di atas dunia yaitu perempuan yang soleh, istri yang salihah. Istri yang salihah, perempuan yang salihah. Lah Sayyidah Khadijah ini benar-benar sangat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena yang membantu, yang menolong Rasulullah di dalam tugasnya itu adalah bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam tugas, kok tiba-tiba ada yang membantu kita, temankah, saudarakah, ataupun orang yang tidak kita kenal, mogok di jalan mobil, kemudian datang orang membantu membenarkan, akhirnya bisa jalan. Maka bantuan dari orang tersebut yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad hayya'aha Allahu 'azza wa jalla litukhaffifa 'anhu a'ba'al muhimma as-sa'bah wal hamla thaqil fi da'watil arabi ila al-islam. Dan Allah benar-benar telah mempersiapkan Sayyidah Khadijah untuk meringankan Rasulullah daripada kesulitan-kesulitan yang sangat besar dan beban yang sangat berat di dalam mengajak orang-orang yang ada di kaum Arab untuk masuk ke agama Islam. Allah sudah menjelaskan, saat itu orang Arab adalah asyaddu kufron,
kekufurannya itu sangat dahsyat, sangat kuat, sulit untuk digoyahkan. Lah, kalau enggak ada bantuan dari Sayyidah Khadijah yang menenangkan ketika pulang, yang mensupport, menetapkan keteguhan dakwahnya Rasulullah, semakin sulit pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Allah persiapkan Sayyidah Khadijah ini untuk memang menenangkan Rasulullah, meringankan bebannya Rasulullah ketika berdakwah. Bukan berkeluh kesah ketika Rasulullah pulang dari dakwah, tapi justru mensupport kembali Rasulullah ketika pulang dari dakwahnya. Nah, seperti istri sih zaman sekarang, pulang itu langsung diberikan totalan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah. Ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Jadi pulang dari dakwah enggak senang tapi sumpek. Sebab beban lagi yang kita dapatkan. Sayyidah Khadijah enggak. Pulang Rasulullah mensupport kembali kesulitan yang ada di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasbutuhu wa tuwasihi wa tansuruh. Sayyidah Khadijah menetapkan keteguhan Nabi, memberikan support kepada Nabi, membantu Nabi. Wa tashuddu azimatahu, mengkokohkan lagi, menguatkan kembali kegigihan Nabi di dalam berdakwah, keseriusan Nabi di dalam berdakwah. Wa tab'atsul amala war raja' fi sadrihi hatta adda risalata wa balagha al-amanah wa ballagha al-amanah. Dan Sayyidah Khadijah membangkitkan harapan di dalam hati Rasulullah agar dakwahnya tersampaikan kepada mereka, agar dakwahnya Rasulullah bisa dijalankan oleh mereka, sehingga orang-orang yang asalnya kufur, dia kafir, bahkan menentang Rasulullah, berbalik, berubah menjadi mendekat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, berada di agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampailah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun bisa menyampaikan amanat yang diberikan oleh Allah, tugas yang diberikan oleh Allah untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Walakadimtannallahu ala nabiyyihi biha. Allah telah menganugerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Wa wasahu bi ajmalil muwasa hina dhanna anna al-wahya lan ya'uda ilaihi wa qad abqa'a anhu. Dan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad yang terbaik di dalam pemberiannya ketika Nabi Muhammad merasa, mengira bahwa wahyu tidak kembali kepada Nabi Muhammad setelah lama tidak turun. Sebelum turun surat Ad-Duha itu wahyu lama terputus, enggak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Wa anallahu azza wajalla qad wada'ahu wa gala. Ditinggalkan, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah memberikan Sayyidah Khadijah saat wahyu tidak turun lama, menenangkan Rasulullah, memberikan support Rasulullah, sampai turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala dari surat Ad-Duha. Fa dzukira fi jumlati ma dzukira minni amhi alaihi fadlu Khadijah allati aghnathu bimaliha an talabil ma'ash وهيأت له ظروف التفرغ للدعوة إلى الله حتى يبلغ رسالته. Sehingga disebutkan di antara yang telah disebutkan dari karunia kenikmatan yang didapatkan oleh Rasulullah adalah keutamaan Sayyidah Khadijah daripada atas apa yang telah beliau cukupkan untuk Rasulullah. Beliau cukupi untuk Rasulullah dengan hartanya dari pekerja, serta beliau mempersiapkan waktu dan tempat operasional
untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa menyampaikan dakwahnya. Diterangkan oleh Sayyidah Khadijah sampai benar-benar Rasulullah kuat mantap untuk tetap berdakwah, enggak mengurusi urusan yang lain. Padahal wahyu saat itu lama enggak turun, tapi Sayyidah Khadijah tetap meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan pemikiran yang dimasuki oleh orang kafir Quraisy saat itu. Mereka menyatakan bahwa Allah meninggalkan Sayyidah Khadijah, Allah meninggalkan Rasulullah sampai turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tetap menghiraukan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Allah akan memberikan kepadamu hingga kamu puas. Dari ayat ini lebih semangat lagi Rasulullah dalam berdakwah. Kenapa? Allah memberikan apa, pemberian yang sangat luar biasa sampai Rasulullah puas. Dan Rasulullah mengatakan, "Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu kata Rasulullah, aku enggak rido kecuali aku tidak akan rido kalau ada satu dari umatku masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah mendapati Nabi Muhammad itu yatim, Allah mengambilnya atau Allah memberikan kebaikan untuknya. Wa wajadaka dhalam fahada, dan Allah mendapati Nabi Muhammad tersesat, diberikan petunjuk. Bukan Nabi Muhammad tersesat ya, maknanya dhalan di sini banyak makna. Ada yang mengatakan saat kecil Rasulullah itu pernah tersesat, enggak tahu jalan, tapi Allah tunjukkan jalannya. Banyak makna tafsir dalam ayat tersebut. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, dan Rasulullah itu a'ilan, orang yang enggak punya apa-apa, fakiran, fa aghna, dicukupi dengan apa? Sayyidah Khadijah. Yang di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, Allah mencukupi Rasulullah melalui Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa idza kana al-amru ala hadza, kalau sudah seperti itu perjalanan hidup Sayyidah Khadijah mendampingi Rasulullah, fa kaifa la takunu khadijatu ahabba azwajihi ilaih, maka bagaimana tidak menjadi Sayyidah Khadijah itu paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya. Enggak masuk akal kalau sudah perjalanan hidupnya, pengorbanannya untuk Rasulullah sedemikian rupa, tidak menjadi yang terbaik dari istrinya Rasulullah, tidak menjadi yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada yang lainnya. Enggak mungkin. Pasti yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan yadhkuruha bil hubb wa ridha, Rasulullah menyebut Sayyidah Khadijah dengan rasa cinta dan keridhaan. Wa yakhussuha bil manzilatil aliyah, Rasulullah pun mengkhususkan Sayyidah Khadijah dengan kedudukan yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Saking tingginya kedudukan Sayyidah Khadijah, bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, ketika ada temannya Sayyidah Khadijah atau kerabatnya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Kerabatnya Sayyidah Khadijah atau temannya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Kenapa? Menghargai perjuangan istrinya yang selalu mendukung dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta gharat zaujatuhu minha wa hiya maitah, sampai istri-istri Rasulullah yang lain, tidak terkecuali Sayyidah Khadijah, bahkan yang paling menonjol Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kenapa? Saking seringnya Rasulullah memuji Sayyidah Khadijah, terus berulang kali memuji Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Sayyidah Aisyah itu merasa cemburu. Biasa, perempuan itu kalau disebutkan, apalagi dibandingkan dengan
perempuan lain, walaupun itu juga sama-sama istrinya, merasa gak terima. Karena Sayyidah Aisyah ini merasa paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sampai cemburunya itu mengutarakan kepada Rasulullah bahwa Allah itu sudah mengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Mengganti untukmu yang lebih baik daripada Khadijah. Maka dijawab oleh Rasulullah, demi Allah, Allah tidak mengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Itu bukti saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa kok demikian? Inna hazaujah allati asarat ashadda dhuruf qaswatan ala Rasul al-Karim wa as'abul mawaqif wal azimat fanasarati laha wa rasulah bimaliha wa nafsiha wa sabarat ala al-adha syadid fama wahanat azimataha wa la lanat ganatuha wa dhallat tab'athul amala fi qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhir hayatiha. Karena Sayyidah Khadijah benar-benar merasakan hidup di masa yang paling sulit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap membantu dakwahnya Allah dan Rasulnya dengan harta dan nyawanya, sabar atas gangguan yang sangat luar biasa, dan tidak mengendurkan sama sekali keinginan dan semangatnya, terus membantu Rasulullah dan menghidupkan kembali, membangkitkan kembali harapan-harapan agar bisa sampai dakwahnya Rasulullah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Jadi benar-benar perjuangan totalitas daripada Sayyidah Khadijah untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min asyaddi ma sabarat alaihi hisarus syaib. Yang paling besar kesabaran yang dilalui oleh Sayyidah Khadijah adalah saat diboikot di Syaib Abi Thalib. Juga watatliki ibnatayhi ha Rugayyah wa Ummu Kulthum ina amar Abu Lahab ibnihi bitatlikihima im'anan minhu fil qaidi lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal adalah. Dan yang kedua daripada yang paling besar kesabaran yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah, yaitu ketika kedua putrinya Sayyidah Rugayyah dan Ummu Kulthum ditalak oleh kedua sepupunya, yaitu anaknya Abu Lahab yang bernama ada dua itu anaknya anaknya Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putrinya Rasulullah. Lah, ketika terjadinya hisor, sebelum terjadinya hisor, keduanya ini ditalak oleh Abu Lahab. Diperintahkan Abu Lahab untuk mentalak kedua anaknya. Tapi pernikahan ini tidak sampai ada hubungan. Jadi hanya setelah menikah ditalak. Lah itu yang membuat Sayyidah Khadijah benar-benar harus menahan kesabaran yang sangat luar biasa. Lah tujuan Abu Lahab memerintahkan kedua putranya mentalak kedua putri Rasulullah, jadi anaknya Rasulullah dua, Rugayyah dan Sayyidah Rugayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum dinikahi oleh kedua anaknya Abu Lahab. Lah Abu Lahab, anaknya Abu Lahab dengan anaknya Rasulullah ini masih Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab itu sepupu. Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab adalah sepupu. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya. Ketika terjadi hisor, ditalak kedua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Abu Lahab. Lah tujuannya benar-benar menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu Nabi Muhammad. Lah namanya ibu ketika melihat anaknya dicerai dengan cara yang tidak baik pasti sakit hati, pasti terluka. Lah saat itu beliau sabar, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Kalau beliau sedih,
menambah beban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang tidak diinginkan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memiliki keteguhan tidak akan membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu banyak keistimewaan diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri kita, keluarga kita, perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita mengikuti jejak Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensupport para suaminya, anak-anaknya untuk selalu menjalankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.